Penetapan tersangka terhadap Barada Richard Eliezer atau Barada E menurut Komisi Kepolisian Nasional dinilai sudah sesuai dengan perannya dalam peristiwa baku tembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Menurut Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, pasal yang ditetapkan oleh penyidik kepada tersangka sudah sesuai dengan keterangan saksi dan bukti yang menguatkan. Tim khusus dari Bareskrim Polri kini telah menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, pembunuhan, yungto pasal 55 KUHP, bersekongkol, dan yungto pasal 56 KUHP, ikut serta. Meski demikian, menurut Pungki, jika sesuai dengan pasal yang disangkakan, kemungkinan akan muncul saksi dan bukti baru yang dapat mengubah konstruksi dugaan peran Barada E dalam peristiwa tersebut. Pungki melanjutkan, nantinya jaksa juga akan memberikan petunjuk-petunjuk, di mana semua langkah ini masih berproses. Oleh karena itu, masyarakat diminta menunggu proses penyidikan dinyatakan selesai, hingga berkas dinyatakan lengkap atau P21. Kompolnas sebagai pengawas eksternal pasti akan mengawal proses penyidikan untuk memastikan penyidikan dilakukan secara profesional dan mandiri dengan dukungan Scientific Crime Investigation. Mohon publik bersabar karena tim khusus masih bekerja, tuturnya dikutip Wonosobo Zon dari PMJ News. Diberitakan sebelumnya, Polri menetapkan Baradae sebagai tersangka tewasnya Brigadir Nofriasnyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dia terlibat baku tembak hingga menyebabkan Brigadir J tewas. Dengan penetapan tersangka ini, Baradae yang saat ini diperiksa Bareskrim Polri akan langsung ditahan.